Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Yesus berdoa, mungkinkah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau ada yang bingung terhadap pertanyaan itu, Anda tidak salah dengan kebingungan itu. Sebab pertanyaan itulah yang harus dikoreksi lebih dahulu sebelum dijawab. Bercakap soal keimanan, kita tidak bisa menggunakan standar logika berpikir anak kecil. Satu pernyataan kecil soal keimanan itu terbentuk dari kumpulan besar yang melatar belakanginya. Ada sejarah panjang yang melatar belakanginya. Saya berikan contoh. Seorang pria yang memuji istrinya sebagai wanita cantik pada usia perkawinan yang ke-30. Lalu Anda sebagai tetangga memprotes dan mengolok pria tersebut dengan bertanya, cantik kok hidungnya pesek, kulitnya keriput, cantik kok begitu. Tanpa memperdalam pengenalan akan alasan mengapa si pria tersebut memuji istrinya cantik, Anda sebagai tetangga asal menyolot, menyebut pernyataan si pria itu omong kosong. Kalau begini, saya sangka yang stres itu Anda dan bukan si pria tersebut. Berbicara soal keimanan pun, saya pikir begitu. Kita tidak boleh menggugat pernyataan iman orang lain sebelum kita sungguh mengenal dan mengetahui sejarah panjang yang melatar belakangi pernyataan iman itu dan visi apa yang hendak dicapai dari pernyataan iman itu. Sebab, saudara-saudari, pernyataan iman itu berlaku bagi penganut iman tersebut. Sejauh itu tidak meresahkan secara sosial. Sekali lagi, sejauh pernyataan iman itu tidak meresahkan secara sosial, tidak merusak tatanan hidup bersama, tidak berpotensi menimbulkan kekerasan, tidak berpotensi menciptakan terorisme, menghancurkan bumi, Anda tidak berhak memprotes pernyataan iman itu. Jika tidak begitu, maka yang stres itu sebenarnya adalah diri Anda dan bukan penganut pernyataan iman yang Anda gugat tersebut. Bagi saya, pokok problem dari sang penanya dalam video yang tadi kita saksikan adalah memaksakan konsep keimanan Islam tentang Allah untuk menggugat konsep keimanan kekristenan tentang Allah. Saudara-saudari, sekalipun Islam dan Kristen sama-sama mengakui Allah yang Esa, sama-sama monoteis, tetapi pemahaman perihal keesaan Allah dalam Islam itu berbeda dengan pemahaman keesaan Allah di dalam kekristenan. Sama-sama monoteis, tetapi memiliki penjabaran pemahaman yang berbeda. Keesaan Allah di dalam kekristenan itu merupakan konsubstansiasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya berharap Anda bisa menambah informasi ini pada referensi dan sumber yang lain yang jauh lebih lengkap. Sekali lagi, keesaan Allah di dalam kekristenan itu merupakan konsubstansiasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada dirinya, Allah yang Esa itu memiliki pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita biasa menyebutnya satu hakikat, tiga pribadi. Pertanyaannya, mengapa kekristenan, kekatolikan bisa memiliki pemahaman iman tentang Allah yang seperti itu? Apa yang menyebabkan kekristenan memiliki pemahaman tentang Allah yang demikian? Mengapa tidak dibuat sederhana saja? Satu ya satu, tunggal ya tunggal, titik. Simpel, tidak ribet, dan tidak membingungkan. Nah, disinilah bedanya, saudara-saudari, dan kita harus masuk pada ranah ini. Kekristenan itu berakar dari pengalaman sejarah panjang bangsa Yahudi yang mewarisi monoteisme Abraham. Itu terlihat dari kitab suci Perjanjian Lama yang ada di dalam Alkitab. Teristimewa dan paling penting adalah bersumber dari pengalaman real, pengalaman nyata para rasul, para murid bersama dengan Yesus Kristus. Tolong digarisbawahi kata pengalaman. Jadi pemahaman tentang Allah di dalam kekristenan itu sumbernya pertama-tama pengalaman panjang bangsa Yahudi dan juga pengalaman para murid bersama dengan Yesus Kristus. Pengalaman panjang itu melahirkan pemahaman yang tidak apa adanya tentang Allah. Pengalaman yang tidak singkat itu melahirkan pemahaman yang tidak simpel, pemahaman yang tidak apa adanya mengenai Allah. Definisi yang terlalu apa adanya tentang sesuatu
itu bisa saja menandakan miskinnya pengalaman terhadap sesuatu itu. Sebaliknya, definisi yang luas atas sesuatu itu menandakan pengalaman atas sesuatu itu mendalam, sehingga satu kalimat tidak cukup untuk mendefinisikan pengalaman tersebut. Saya sangka demikianlah yang tersirat dalam ungkapan Tritunggal, dalam ungkapan pemahaman akan Allah di dalam kekristenan. Allah dikenali dari pengalaman yang begitu kompleks, begitu panjang, dan begitu misteri, sehingga gereja menangkap dan menyebutnya sebagai Tritunggal. Orang yang memeluk kekristenan, ia menerima sejarah panjang keimanan bangsa Yahudi dan memuncakinya pada pengalaman para murid bersama dengan Yesus. Inilah sejarah monoteisme di dalam kekristenan. Jadi kalau di dalam kekristenan kita menjumpai paham Allah dalam bahasa atau ungkapan Tritunggal atau Trinitas, itu disebabkan oleh pengalaman sejarah panjang tadi bersama dengan Allah, yang kita sebut sebagai pengalaman dikasihi Allah. Iman kekristenan itu lahir dari pengalaman kasih akan Allah. Allah yang Esa, Allah yang Tunggal itu begitu mengasihi manusia, sampai-sampai ia berbagi misteri tentang dirinya pada manusia. Dari sejarah panjang pengalaman akan Allah itu, kita menangkap, mengalami, merasakan, dan mengenali Allah yang Esa itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saudara-saudari, kita harus mengerti bahwa berbicara tentang keesaan Allah, sebenarnya kita bukan berbicara tentang jumlah Allah, bukan berbicara tentang numerik atau angka, melainkan berbicara tentang hakikat, substansi. Kita berbicara tentang otoritas. Allah yang Esa itu bukan tentang jumlah Allah, tetapi tentang hakikat Allah. Kemahakuasaan Allah tidak terkurung dalam jumlahnya, tetapi dalam hakikatnya. Menjadi pertanyaan untuk kita, sungguhkah otak kita, tempurung kepala kita ini cukup mampu untuk menghitung Allah? Kalau Allah bisa dihitung, ini kesombongan tertinggi dari ciptaan. Inti dari penjelasan saya ini sebenarnya adalah kekristenan sangat jauh berbeda dibanding dengan Islam. Sejarah monoteisme dalam Islam sangat berbeda dengan sejarah monoteisme di dalam kekristenan. Oleh karena itu, berbicara dari sudut pandang ini, kita tidak bisa saling mendongkel tentang pemahaman akan Allah. Sekali lagi, karena kita berangkat dari kultur, kita berangkat dari budaya, sejarah, peradaban, kita berangkat dari pengalaman yang sangat-sangat jauh berbeda. Kita harus berani mengakui dengan rendah hati bahwa berbicara tentang iman, tentang agama, mau tidak mau menghubungkan kita dengan pembicaraan menyangkut produk sejarah panjang, produk peradaban suatu bangsa. Maka dari itu, berbicara tentang iman, kita tidak bisa pakai TikTok dengan durasi 1 menit, apalagi menggunakannya untuk mengolok-olok. Mengolok-olok sesuatu yang tidak kita mengerti sama sekali tidak memperlihatkan kecerdasan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.